rasanya itu soto pelan lumpur. Assalamualaikum lur, salam salam dan doa doa terbaik lur selalu dan selalu untuk kita semua lur. Hari ini lur kita perlihatkan soto lumpur yang nantinya kita gunakan untuk membantu reklamasi lur. Asalnya dari ini lur, ini sang ekskavator lagi loading lumpurnya lur menuju ke yang sudah disiapkan. Ini loadingan kemarin, yang ini itu loadingan kemarin, yang ini itu satu minggu yang lalu lur kita loading. Videonya masih ada di short maupun di video panjang, tapi video panjang belum saya up, mohon maaf. Seperti ini lur, kegunaan dari lumpur-lumpur yang kita filter, yang kita saring-saring di embung satu minggu yang lalu ini sudah keket seperti ini. Hari ini kita loadingkan ke stopel pengeringan lur supaya kering, nanti setelah kering baru kita angkut untuk reklamasi di lokasi yang nantinya akan membutuhkan lur. Demikian, ini puluhan kubik lur, bahkan mungkin ratusan kubik kalau yang sudah di sini nanti itu sudah ratusan kubik. Ini kita tando-tando, kita kumpul-kumpulkan menjadi seperti ini lur. Sabar, proses itu membutuhkan kesabaran lur, sukses itu membutuhkan waktu lur, karena kita itu perintis lur, bukan pewaris lur. Demikian sahabat-sahabatku, terima kasih yang sudah nonton-nonton dan sudah subscribe ini kontenku ini lur, tentang manfaat embung lur di dunia pertambangan lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam dan doa-doa terbaik selalu untuk kita semua.